Selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ini saya akan review Honda Tigrevo teman-teman, macan atau sering kita dengar dengan sebutan Honda Tigrevo. Seperti apa kondisinya? Yuk kita ikuti. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya teman-teman, karena saya akan update terus dengan Honda Tigrevo. Seperti yang kalian lihat di depan ini teman-teman, mesinnya masih segel atas bawah teman-teman, tangki juga aman, tidak rembes atau bocor, kaki-kaki juga masih orisinil semua. Kita coba akan mendekat, kita bisa dilihat tangkinya, tangki juga masih orisinil, ini list asli orisinil, cat juga masih ori. Untuk parket atau visor ini juga masih orisinil. Kita lihat bodinya dulu teman-teman. Istimewa banget. Orisinil ya teman-teman. Segel gear dan rantai atau as belakang juga masih segel teman-teman. Shocknya juga kering banget. Untuk kilometer kita bisa lihat sendiri teman-teman, baru nyampe angka 30.000 atau 39.000 teman-teman. Nanti kita akan review suara mesinnya juga dan suara stasionernya. Untuk tampilan standar, tampilan masih standar dan benar-benar gagah atau semok. Kita bisa lihat sendiri, semok banget. Ini kebetulan ban depan belakang tubeless semua. Terus kita bisa lihat cover knalpotnya teman-teman, nggak ada cacatnya, masih mulus. Untuk mesinnya ini masih standar AHM banget, masih segel atas bawah. Kita bisa lihat bahkan perpaknya aja masih bawaan dari dealer, putih semuku hijauan teman-teman. Ini permak bak kopling atau bak mesin ya teman-teman, masih segel, belahannya juga masih segel, terus segel seher teman-teman. Ini ketara banget, asli masih dari AM Honda, berarti ini mesin itu belum pernah turun ke bawah. Ini segel bawah, ini segel atas. Untuk tampilannya ya lumayan kotor, ini belum tak sikat. Ini masih ada kerak-kerak, nanti kita sikat pakai Renso dan pakai Citroen, lumayan nanti lumayan bagus. Karbunya juga masih orisinil, masih ori semua. Kita bisa dengar suaranya, suara mesinnya. Coba kita nyalain. Ini enak banget teman-teman, tinggal dikontak, udah ngeyel, langsung kita starter. Wow, suaranya masih khas banget teman-teman, bisa dilihat. Untuk kelistrikan normal semua, kita bisa lihat lampunya, lampu kota. Lampu jauh, kita lihat tembaknya, normal semua teman-teman, masih normal semua. Terus buat kilometer, RPM dan indikator bensin juga normal semua. Ini kebetulan bensinnya lumayan habis,
untuk suaranya masih khas banget, halus banget. Ada ngaklaknya, ini 200 cc loh teman-teman, tapi masih halus banget suaranya. Suara itu keluar dari knalpot. Insya Allah no minus teman-teman, tinggal pakai aja. Ini plat G Tegal. Pajak baru, malah ini belum nyampe bulannya, sudah tak pajak. Ini bulan 9, ini masih bulan 8, ini tahunnya 2025. Semok banget kan, standar original dealer, asli standar, stasioner juga oke banget. Barangkali minat bisa komen, nanti saya kasih nomor WA teman-teman. Ini saya jual sesuai standar, insya Allah tidak mengecewakan, istimewa banget. Demikian review Honda Tigrevo 2010 Barong, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.